Memang ada tambahan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ada perubahan sistem yang kita berlakukan di pelabuhan, karena selama ini yang masuk di pelabuhan itu kan tidak seolah-olah tidak terkendali. Kenapa? Karena semua orang bisa lalu-lalang masuk pelabuhan. Yeah. Yang penting mereka bayar pas harian sudah bisa masuk. Nah, tahun ini kita kenakan yang namanya kartu pengenal untuk teman-teman yang selama ini beraktivitas di pelabuhan. Nah, untuk pembuatan kartu itu kami ada memungut biaya sebesar 300.000. 300.000 itu dimanfaatkan untuk pembuatan kartu itu. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan ID gitu ya, ID card gitu. Ya, nanti akan kita buatkan ID card. Jadi semua teman-teman yang sudah bayar itu langsung kita ambil foto, nanti kita buatkan kartunya. Gitu. Selain itu apa lagi Pak yang mungkin dilakukan, diberlakukan di pelabuhan sini? Enggak ada. Selama ini kan tarifnya normal. Oh, yang kemarin itu yang ada sedikit gesekan itu tadi ada protes dari teman-teman. Jadi setelah dia mereka dijelaskan, mereka bisa menerima. Oh, itu. Buktinya mereka tetap bayar juga. Jadi nanti kita akan terapkan semua yang sudah membayarkan pas tahunannya. Berapa itu Pak yang diberlakukan itu? Apanya? Itu untuk pembuatan ID card itu. Itu 300.000. Ya. Jadi itu administrasi saja, pengambilan foto, habis itu kita buatkan kartu anggotanya. Itu. Jadi itu ya. Terkait dengan itu di store ke mana, Pak? Ke kantor. Kantor ini. Jadi semua transaksi sini melewati rekening kantor. Jadi tidak ada transaksi pribadi. Oh, itu. Jangan sampai pikirannya bahwa uang yang 300.000 masuk di kantong. Kantong oknum Honda, ya. Di sini saya kontrol. Jadi semua yang mereka bayarkan itu melalui bendahara kantor, kasirnya kantor. Pembayaran itu tidak ada bahwa maksudnya dari orang ke orang, tidak ya. Seperti itu. Itu yang perlu kan untuk diluruskan. Ya. Oh, begini boleh, guys, itu orang foto itu. Eh, coba nih.